jumpa lagi bersama saya di Proud S Channel. Di video ini sekarang kita akan unboxing light stand untuk green screen. Oke, langsung saja kita akan bongkar. Oke, sekarang kita keluarkan. Deh. Jadi light stand ini kita akan gunakan untuk green screen. Ini saya beli sangat murah. Oke, ini ada stand penyangga. Satu. Ada dua ya. Dua stand penyangga. Sekarang kita akan coba dirikan. Jadi stand ini lebih kecil dari yang digunakan untuk softbox. Tapi semoga aja ini kuat. Oke, sekarang kita akan sambung. Jadi untuk menyambungnya cukup simpel ya, ini tinggal dimasukkan. Oke, ini tingginya sudah full. Berarti untuk lebarnya itu sekitar kurang lebih 3-4 meter. Untuk tingginya sekitar 2 meter. Sudah full. Sekarang kita tinggal pasang kain green screen-nya. Oke, sekarang kita akan taruh kain green screen-nya. Oke, ini adalah contoh dari penggunaan green screen-nya. Jadi sebenarnya usahakan untuk menggunakan green screen seperti ini, usahakan jarak background itu lebih jauh daripada objek atau daripada kita. Karena apa? Kalau kita semakin dekat, bisa kalian lihat akan timbul bayangan-bayangan seperti ini. Tapi kecuali ketika lightingnya sudah bagus, pencahayaannya bagus sih gak masalah ya. Nah ini juga pencahayaannya juga cukup dekat sehingga hasilnya masih bisa dilihat seperti ini. Sekarang kita akan coba merubah latar belakangnya. Kita akan berubah jadi di sini atau juga di sini atau di sini ya. Jadi biar kalian gak bosan yang gambarnya hitam itu aja, kita akan gunakan green screen ini untuk merubah background latar belakangnya ya. Mungkin cukup itu saja. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, berikan like dan berikan komentar. Dan juga aktifin loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbarunya.